GIAS 2023 kemarin tampak sukses melambungkan produk jet bus 5 terbaru kreasi dari karoseri Adi Putro Malak. Bagaimana tidak? Sampai awal bulan Oktober ini, produksi untuk pesanan bodi jet bus 5 berbagai varian terlihat sudah full, bahkan infonya antrian sudah penuh hingga bulan Desember besok. Bahkan baru setelah acara pameran usai di bulan Agustus kemarin, jalur produksi karoseri Adi Putro sudah langsung dibanjiri dengan calon unit jet bus 5 ini dari berbagai perusahaan otobis. Namun bulan lalu proses produksinya juga terlihat sempat mengalami masalah dan kabarnya kendalanya berasal dari distribusi lampu model terbarunya ini. Pasalnya lampu futuristik yang berbentuk sipit-sipit ini merupakan buatan vendor yang beberapa waktu lalu sempat tersendat pasokannya. Jadi sekarang mari kita sedikit membahas kira-kira apa yang terjadi di lini produksi karoseri Adi Putro hingga akhirnya sedikit tersendat ya. Untuk informasi lengkapnya, simak video ini sampai akhir. Tidak usah kaget bagi yang baru tahu kalau lampu-lampu bis ini masih diimpor dari negara Tiongkok ya. Lantaran hampir semua karoseri di Indonesia dan sudah sejak dulu produk lampu masih berasal dari produsen sana, termasuk juga karoseri besar sekelas Adi Putro, Laksana maupun Tentra. Bedanya kalau di zaman dulu karoseri-karoseri ini masih mengandalkan dan menggunakan model lampu yang tersedia di pasaran saja. Jadi tidak heran kalau dulu banyak bodi bis yang terlihat menggunakan model lampu yang sama meski berbeda karoseri. Sementara kalau di zaman sekarang, karoseri sudah berani menggunakan desain lampu hasil rancangan mereka sendiri agar sesuai dengan bahasa desain produk bodi bis mereka. Namun tetap saja yang membuat headlampnya berasal dari vendor yang kebanyakan berasal dari negara Cina juga. Karena pada dasarnya karoseri hanya bodybuilder saja, jadi kelengkapan pendukung seperti halnya lampu-lampu, spion, handle pintu dan bagasi hingga louver AC datangnya hasil dari kerjasama dengan vendor luar. Dan setiap berganti model produk body bis seringkali terjadi kendala di produksi terkait barang-barang kelengkapan ini yang membuat prosesnya sedikit tersendat. Seperti yang dialami karoseri Adi Putro beberapa minggu lalu yang terlihat tersendat produksinya gara-gara part-part kelengkapannya telah tiba di karoseri. Karena terlihat lumayan banyak unit bis yang sudah masuk jalur finishing namun part lampunya masih belum terpasang semua. Selain itu komponen spion tanduk model terbarunya juga kelihatan sama telatnya. Dan menurut pihak Adi Putro masalahnya ada di sedikit kesalahan komunikasi dengan pihak vendor namun sekarang sudah teratasi. Dan terlihat mulai akhir bulan September lalu satu persatu unit di jalur finishing mulai dipasangkan lampu-lampu baru yang futuristik ini. Tidak ketinggalan spion tanduknya pula ikut dipasang dan dicat sesuai permintaan dari masing-masing operator bisnya. Jadi nampaknya sebentar lagi kita akan melihat banyak rombongan unit jet bus 5 yang rilis dari karoseri Adi Putro Malang ya. Dan terlihat yang paling banyak memesan produk body jet bus 5 di batch pertama berasal dari operator bis pariwisata. Dan salah satu pemesan terbanyak disinyalir adalah PO Suberjaya yang kabarnya memesan hingga 40 unit. Dan untuk saat ini yang produksinya diutamakan dan paling cepat adalah varian jet bus 5 tipe SHD yang model double glass untuk sasis Hino RM280. Bisa kalian lihat yang memenuhi jalur finishing juga merupakan bodi tipe satu ini. Tidak heran juga sih mengingat sekarang yang sasisnya tersedia dan memungkinkan di pasaran hanya sasis Hino ini saja. Jadi yang diutamakan oleh karoseri Adi Putro juga sasis ini diproduksi batch pertama tahun 2023 ini. Dan nampaknya setelah itu baru berganti ke produksi bodi jet bus 5 untuk sasis lainnya termasuk juga sasis Mercedes-Benz OH1626 Euro 4 yang sekarang mulai banyak masuk ke karoseri.
Jadi semoga tidak ada kendala komponen yang tersendat lagi ya, agar proses produksinya semua lancar dan kita bisa melihat banyak model dan tipe jet bus 5 yang rilis dari karoseri. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Jadi dari banyaknya unit jet bus 5 yang sudah masuk jalur finishing, kira-kira unit milik PO mana yang paling kalian tunggu rilis dari karoseri Adiputro Malang? Tulis menurut kalian di kolom komentar ya. Sekian informasi dari kami, klik tombol subscribe bagi yang belum dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton dan maju terus dunia perbisan Indonesia.